Assalamualaikum guys. So untuk malam ni aku nak sambung sedikit, aku nak review pasal yang barang aku recon. Okay, so yang korang tengok ni adalah inner Y, bukan inner Y 15. Maksudnya untuk barang SOR ini kita panggil inner Y. Jadi inner Y ni dia tak ada masalah apa. Maksudnya dia dari segi patah tak ada apa. Cumanya aku repaint balik sebab condition warna dia memang sangat-sangat kusam. Ni tak ada pecah. Okay, untuk bahagian ni semua aku dah naik primer tau. Ni bukan colour, okay, korang jangan salah faham. Ni bukan colour, ni adalah primer yang mana kita tutup warna bawah dia. Okay, siapa yang main cat tu tahulah. Right, jadi untuk songkok ni aku pun baru sahaja naik primer. Okay, ni primer hitam sebabnya ini jadi warna yang tinggal. Sebab yang ni primer putih sebab warna primer hitam ni dah habis. Okay, jadi untuk primer ni aku dah naik primer. Bila kita dah naik primer, kita dah nampak tau. Okay, korang akan nampak kat mana yang macam contoh sini ada lekuk kan. Okay, so lekuk ni kita akan simen balik lah. Okay, kita akan repair balik supaya dia akan nampak kemas balik macam baru balik. So yang ni satu songkok aku repaint untuk cover sprocket. Okay, cover sprocket tak ada masalah, cuma kita tinggal gosok sahaja dan naik colour. Lepas tu untuk bahagian cover horn pun tak ada masalah. Maksudnya lepas kita naik primer tak ada nampak tenggelam ke apa ke. So ni pun primer. Dan akhir sekali yang aku nak review adalah benda ni. Okay, inner kunci. Okay, yang ni last yang aku nak review kat korang. Yang mana ada yang sebelum ni, video sebelum ni, kalau yang mana-mana follow TikTok aku, okay, korang boleh tengok dekat video-video sebelum ni. Yang mana aku beritahu korang, inner kunci ni adalah inner yang pecah. Okay, pecah kat bahagian tengah ni. Korang nampak tak kesan dia, yang mana aku dah repair sikit. Okay, yang ni nampak macam kurang kemas. Sebabnya ni nak baru naik primer, belum gosok lagi. Jadi yang pecah sebelum ni korang boleh tengok pecah dia macam mana. Okay, korang boleh tengok video yang sebelum ni aku report, aku post. Jadi inner ni yang mana aku dah repair. Okay, aku dah repair dan juga dah naik primer. So bila kita naik primer baru kita nampak sama ada dia dalam keadaan baik ataupun tak. Lepas tu kalau contohlah kata dalam keadaan baik, barulah kita boleh naik colour. Jadi kalau korang tak percaya, korang tengok belakang. Okay, belakang yang mana bahagian crack. Okay, korang nampak sini. Sini bahagian crack, sini bahagian crack, belah bawah ni crack, dekat sini crack, kat sini crack. Okay, semua bahagian crack. Okay, semua ni aku dah repair. Okay, dah kurang maksudnya dah tak nampak bahagian kesan crack tu lah. Okay, siapa-siapa yang berminat ataupun nak repair clip, repair cover set pecah, korang boleh hantar kat sini. Jadi untuk yang kali ni aku nak review yang bahagian ni saja, yang mana aku repair clip apa-apa saja yang rosak ataupun barang-barang S1 ataupun barang lain lah yang rosak, korang boleh datang hantar sini untuk kita recon balik. Okay, so yang barang ni, yang siapa beli S1 dengan aku, insyaAllah korang akan dapat yang hasil yang memuaskan lah. Okay, aku tak menjanjikan lah barang tu perfect sebab barang ni scrap. Korang kena ingat bukan barang baru. Okay, barang scrap. Tapi aku tunjuk dekat ni, barang-barang ni adalah barang-barang yang mana aku bagi tahu siapa yang beli full set SOR dengan aku, korang akan dapat condition insyaAllah memuaskan. Okay, jadi yang ni korang akan dapat dalam keadaan kita recon balik semua. So macam ni pecah, kita dah recon balik supaya nampak macam baru. Okay, benda ni inner kunci, inner kat kunci ni kalau tak kemas memang akan sakit mata sikit lah. Okay guys, so itu saja untuk malam ni. Aku pun nak balik lah. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Dang, dang, dang.